Yo guys, balik lagi bareng gue Jonathan di game Rain Simulator. Kali ini belum gue lanjutin lagi. Gue masih tak kok ngulang ya. Tahu ah, guys. Tahu ah. Bisa. Banyak tapi gelap. Wih, dan rumah sana harusnya udah sih ya, tinggal gua bikin doang. Gue sambil makan permen ya. Tinggal gue bikin, beli metal, beli segala macem. Tapi uang gue kan dikit ya. Uang gue itu 330. Kemarin habis 750 kalau nggak salah ya. B50 50. Kalau gue buat yang ini gue percuma, takutnya gue bongkar lagi. Kalau dibongkar kan bahannya kan nggak balik. Kalau balik nggak apa-apa. Takutnya kagak balik itu masalahnya. Matiin aja dah. Pakai cara skill sedikit-sedikit lah ya. Gak apa-apa. Gue tidur dulu aja lah. Biar kalian juga ngelihatnya jelas gitu kan, terang. Nah kayak gini kan terang gitu buat kalian juga ngelihatnya. Ini udah ada lagi sih telurnya. Ini udah 8, kita taruh sini. Kalau mau, oh gua kedekatan. Gue ini sisa 4 deh ya. Yuk. Buat lagi. Dah. Ini kita taruh di sini ya. Udah taruh ngasal aja dah, bodo amat. Pagernya masih panjang banget gitu ya. Gue mencintain rumah gue dulu. Karena masih lama banget soalnya. Ini pasti kayu, nah kan, ini juga pasti kayu, pasti atasnya juga kayu. Oh bukan, ini yang kayu. Oh bukan, ini kayu, ini pasti kayu. Terus ini kayu,
Udah 12. Ya ini lama juga sih sebenarnya. Bukan kayu, ini pasti kayu, ini juga kayu. Kita masuk, ini pasti kayu. Ini kayu. Ini gue pengen bisa ke luar situ cuy, cuman dapat pas lurusnya kayak gini ya udahlah. Gue bisa kesini jadinya. Nah, kalau itu juga pagar ini sisanya belum tentu 50 pohon itu cukup. 20. 50 sih cukup banget lah ini. Si kayu kan. Kalau 50 pasti cukup banget itu. Enggak cukup, belum tentu cukup kalau 20 kayu. Mungkin gua kagak bisa ke belakang sini jadinya. Gua ke belakang sini nih. Cuman ya udahlah, udah terlanjur juga begini. Daripada gua kesel lagi. Ya udahlah. Biarin. Mesin yang bawahnya dulu kayunya sisa satu. Atas ada kayu gak sih? Itu pasti kayu sih. Nah terus gue nyari pohon lagi. Pohonnya masih kecil ya ini ya. Iya masih kecil. Masih kecil-kecil. Aduh. Nabrak rantingnya doang dong. Ini tak boleh lah sini. Satu. Terus ini sudah lima, entah satunya ngegelinding. Biasa anda nggak mau diambil, gua udah ngeklik ngeklik. Kadang diambilnya gampang, karena ini diambilnya susah banget. Ini lebih gampangnya. Wah ini juga gampang. Susah. Kadang susah ngambilnya. Taruh lagi. Taruh lagi. Taruh lagi. Taruh gak mau, gue udah klik kan ini. Gue gak tau kenapa. Hup. Hup. Gue udah klik kanan tuh. Masih bisa sih. Ini gede ya. Sih jujur luas sih emang sih.
emang luas sih, open world. Cukup-cukupin aja. Nah, gue juga kan belum bisa. Aduh, gue belum bisa ini. Sama yang range-nya kemarin gue hancurin sih. Kalau kemarin gue hancurin, gak ada darah nih. Karena namanya juga range simulator. Ya. Habis ya. Gue ambil dulu ini, gue isi lagi. Baru gue taro. Nah, habis gue taro, gue ambil makanannya. Aduh, tuh, agak ngalek. Pokoknya uang gue gak boleh habis nih. Kalau uang gue habis, ini makanannya habis juga ntar. Ini telurnya ada 5. Oke lah ya, telurnya 5 ya. Satu. Dua. Tiga, empat sudah, empat, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, udah kedua putar sini aja dah, kedua guys putar sini aja ya. Up. Oke, sudah. Gue maunya punya dua sih ini yang mesinnya, sama kan ada yang bagus ya kalau ada. Gue mau punya tuh, gue lupa lagi udah berapa menit gue main. Bentar ya, suaranya hilang bentar, sorry 13 menit. Jelas lah ya. Berarti ayo dong lihat sana. Nah, gitu dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum bisa 8 guys. Juga ya. Drop.
ambil dulu, kita taruh. Sedikit setengah. Enggak banyak setengah malah itu. Ini orang gua nih guys. Kalau melihatnya orang gua kok nggak bisa sih? Kok bisa? Kok bisa dilihat? Ya udah. Bukan orang gua sih, karakter gua. Ini aja lu udah, gua udah ngabisin berapa pohon nih buat rumah ini. Ini pakai ini pasti sih ngerti gua. Ini harusnya pakai ini, yang gua ini kagak. Gua sebenarnya harus kelarin metal sama ininya sih, konkritnya dulu harusnya ya. Karena bawahnya pasti metal sama konkritnya ini, yakin gua. Ini gua aja dah. Ini udah berapa lagi? Belas lagi, 8, 8, 16. Terus gue dapet jatuh nih. Lagi di mana ini? Di sini tidak, di sini tidak, lalu di mana? Oh, di situ ya. Berapa lagi? 4 lagi kan. Nah, ini baru bisa. Tadi kok bisa. Ini kok bisa, cuy. Satu lagi. Di mana? Oh, ini kah? Oh iya. Ya, wood planknya udah. Gue taruhin aja sisanya. Wow, udah jadi begini guys. Kerangkanya nih. Gue mau keluar dulu ya. Mau beli bensin sama beli makanan ayamnya lagi. Ini gue tutup. Gue ambil, gue isi dulu. Turn off. Biarin dulu lah ya telurnya ya. Dan gua kepanasan. Gua palingan kalau ayam ntar gua bikinin pangker-pangkernya lagi dah. Biar aman. Gua kemana dulu ya? Aduh. Beli ini dulu aja deh. Beli makanan ayamnya dulu.
Oke. Aku beli makanan ayamnya dulu ya guys ya. Bentar ya. Oke, aku beli. Gua ambil dulu barangnya mana? Satu. Satu lagi. Udah begini baru ketisi bensinnya, jadi nggak bolak-balik, bensinnya juga masih banyak sih kan. Gue udah mulai terbiasa nih sama mobilnya nih. Kan gue nggak tahu kalau gue boleh mau gue beli mobil barunya dah. Sini kan ya? Iya benar. Di sini aja. Tuh gue belum pernah bunuh rusanya tuh. Kemarin gue tumbur kagak bisa. Wush, dia yang nomor gue. Gue lupa ini di kanan enggak. Nanti gue sini aja kan. Ini terus gue terus. Gimana? Ku enter. Putin. Udah terus. Besar gua ngambil. Nih, gua taruh sini. Uang gua ngurang terus. Udah gue taruh lagi, gue masuk lagi. Gue mau coba bunuh rusanya deh. Apa? Gede banget gue. Tapi kok gak bisa-bisa sih. Gue lusin gitu. Sedikit potong jalan ya. Bukan sedikit potong jalan sih, itu banyak. Gak apa-apa lah. Bukan mobil sport ini kok bisa. Kalau mobil sport lah, jangan. Hancur ntar. Kita taruh sini. Makanannya dulu kita taruh-taruhin. Berarti sebenarnya gua harus bikin, aduh, gua harus bikin kandang ayam yang gede ya. Mana sih ini? Small big premium. Yang premium ya. Metalnya 35. Iya, harusnya yang premium ini. Ya lumayan sih gini. Ini gua taruh mana kalau ini ya? Gua taruh sini kah? Bisa sih, bisa sih, keren sih. Oh, nanti gue butuh mobil buat ngancurin ini tempat tempat pohon-pohonnya. Bentar 25 menit bisa lah. Gue mau ngancurin pohon-pohonnya sih. Kayunya lumayan ntar.
gue buka dulu. Pohon ini. Apa dah yang di tempatku gue hancur-hancurin untuk pohonnya dah. Tut. Ini. Cuma tiga. Ini juga. Itu gue butuh uang untuk beli metalnya lagi ya. Keren gak? Keren dong. Ngomong sendiri. Karena ayamnya ntar gue buat banyak kok. Santai. Karena ayam ini kan. Bakal gue buat gini, di sebelah yang juga ada lagi. Cuman gue bingung kok gak bisa ya. Kagak ini kagak simetris jadinya. Ini juga kurang ini sih, emang kurang lurus juga kayunya tadi. Oh ini ah. Kalian kegelapan gak ya? Ya guys ya, bentar ya. Udah berapa menit gua? 28 menit. Ini nggak bakal, gua tidur aja kalian nanti ya. Buat kandang ayam besok lagi. Ayam gua masih berdua juga telurnya. Telurnya udah ada 7. Tadi 5 ya. Berarti ya lumayan sih. Dari 5 ke 7 nambah 2. Dan rumah gua yang di sini. Wow, blueprintnya kagak kelihatan loh. Saking jauhnya. Dan saking gelapnya. Ada ini enggak sih? Kayak lampu gitu. Ini masih butuh metalnya 90 sama concrete-nya 315. Planknya sih udah sih. Wood planknya sih udah mantep letakannya ya. Dan HP gue bunyi. Mudah-mudahan enggak kedengeran. Area. Oke. Gue yakin udah hampir 30 menit. Oke, 29 menit. Gue tidur. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa kasih like jika kalian suka. Telurnya masih 7. Share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.